Hello, selamat datang ke channel aku. Nama aku Harry Clement. Nah, guys, apa aku dah subscribe aku. Thank you so much. So, kita saksikan video dari awal sampai habis. Hello, selamat datang. Hello. Hi guys. Maka hari tu aku mesti boleh idea. Aku dekat agak cinematic room editing. Aku akan try agak satu video lepas now start niki case COVID, so kita nak nunggu job. So nanti kita plan dari pengawal, kita plan kita akan ngecat the all bilik tu jadi celum. Apabila ini sebelum, ramai untuk kita editing. Kita agak bilik yang senang kita expose media dalam. So, aku akan ngecat bilik tu dengan sebelum. Aku akan mengubah semua decoration bilik tu jadi lebih lawa lagi ke bedok kita, ke sekitar aku tu. So, kita nantikan. Jadi, aku boleh idea tu start aku mula video, kalau tidak video berapa ke ngatuk konten bilik studio kena sidak yang ada YouTube. So aku ubah mimin, aku agak bilik editing. Jadi aku baru beli cat tadi untuk kedai. Tu cat aku dan tu brush kena aku. So semua tu budget yang murah kan. Sisal tab tu aja nak mengadu ya. So saksi. So tu is bilik aku. Jadi aku ke madu bilik tu. Awak ke bilik tu jadi mana untuk bilik editing. So lepas tu aku akan ngecat bilik tu warna seluar. Itu aku nama yang dekat target aku. So lepas warna seluar aku akan beri tu seluruh bilik tu warna seluar. And itu komputer punya aku akan build satu lighting kiri dan kanan. Warna apa aku kot tak akan medok lepas tu. Okay, let's go. Simpan alam untuk kamu, aku sangat tahu. This one cat kena aku, ini warna seluam. Ini untuk peralatannya. Satu brush kena aku, satu brush. So budget sangat budget. And this one RM2. So aku akan ngecat ya bilik tu akan jadi warna seluruh. So, saksikan. Simple. Agak kering kulit.
dadaku daripada warna putih ke warna celum. Overall is black. So nama kubah aku ambil tema black adalah ia masuk deep lagi dalam ruang yang niat. Bila kita edit, awak ke kita boleh idea ataupun boleh semangat editing lagi. So aku milih warna celum. So nanti kita kak ngakak bila editing kita, kita kena nitih nama yang kak kita, karya nama yang kak kita, bentuk nama bila yang kak kita. Semuanya kena ada satu perancangan yang betul-betul dah dirancang sebentar untuk lah awak kaya kuliah view yang mana, awak kaya lighting yang cukup. So aku isi masa lighting tu belakang aku. One more lighting dari belakang. So depan satu lighting. Sebenarnya adalah tiga lighting di kena aku. Okay guys, untuk penghujung channel aku tu, terima kasih dengan kita sudah mendap sampai tahap tu. So aku ucapkan thank you maya dengan kita. Lepas itu adalah first vlog aku. Aku try the best gagok vlog yang mana boleh digagok kita. So ngagai siapa yang bisi hati ngagok bilik editing, so try untuk build bilik editing sendiri dengan cost yang mana tidak mampu. Anda masa diri kita tak boleh ngagok lebih mana. Kita boleh guna barang ke beli aku sangat murah guys. Cap hanya bajet dalam RM50. So nuan kena tenaga nampu. Nanti kita rasa macam malas, kita boleh ngaji orang untuk ngecat bilik kita. Apabila kita bisi bilik, kita lebih semangat lagi edit guys. Tu aja area aku. Terima kasih ngagai kita sudah melihat video aku.